anak kelas 1 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, good morning. Good morning. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning my students, good morning all boys, all girls. Good morning everybody, how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful. Anak-anak kelas 1, sekarang pembelajaran bahasa Inggris masih tentang pet, tentang binatang peliharaan. Tetapi sekarang pembelajaran bahasa Inggrisnya ditambah dengan bagaimana kita merawat binatang dalam bahasa Inggris. Kita akan mengenal beberapa kata kerja dalam temanya binatang peliharaan. Baik, ayo kita mulai. Listen and say. Listen and say. Coba dengarkan, kemudian diucapkan. Pet the cat. Sekali lagi. Pet the cat. Bagus. Next, feed the cat, feed the cat, good. Next, selanjutnya, brush the cat. Brush the cat. Good. Dan yang terakhir adalah hug the cat. Hug the cat. Very good. Itu tadi kata kerja atau beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan peliharaan dalam bahasa Inggris. Baik anak-anak, mari kita ulang lagi dari yang pertama sampai yang keempat. We will repeat from the number one until number four. Pet the cat. Feed the cat. Brush the cat. Hug the cat. Yeah. Okay, semuanya pasti sudah bisa. Selanjutnya, kita akan bernyanyi bersama. Mari kita bernyanyi bersama. This is the way we
are so clever. Oke, anak-anak kelas 1 semuanya, itu tadi pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Semoga kalian semua bisa menghafal kata-kata yang sudah dipelajari hari ini. Ada pet, ada feed, ada brush, dan hug. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.